Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat ketemu lagi dengan Joss Channel sini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Jumat ya. Ini tanggal 13 Mei 2022. Saya berada di Sawung Galeh Farm teman-teman ya, atau di kandangnya Pak Kaji Mugi. Nah, beliau yang punya Sawung Galeh teman-teman, dan ini untuk datang yang keberapa ini ya, kalau nggak salah ketiga kali saya kesini. Jadi kita lihat, atau saya mau mereview kandang-kandangnya ini. Ini teman-teman, kandangnya baru kayak di pabrik teman-teman, atasnya asapnya kayak gitu. Oke, kita masuk dulu ya, kita ketemu sama beliaunya teman-teman. Selamat pagi Pak Kaji. Selamat pagi Mas. Sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini mumpung lagi waktu Lebaran, masih waktu Lebaran ya. Nih Pak, kita sampaikan sama teman-teman di sana Pak. Mohon maaf lahir batin gitu. Saya juga menyampaikan kepada pemirsa maaf lahir batin. Bila mana ada kesalahan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Nah gitu, karena ini masih ini Pak ya, ya masih situasi bulan Syawal. Bulan Syawal, betul. Ini saya main-main ke sini Pak untuk yang kesekian kalinya, itu terutama kan kandangnya yang dulu itu yang apa namanya, belum dibuat, sekarang sudah buat baru ini Pak. Ya ini ngomong Mas, ini. Alhamdulillah. Cita-cita saya terwujud ini Mas, walaupun terwujud, belum ya. Selesai Mas. Ini teman-teman, tuh benar-benar ini kayak pabrik nih. Jadi atasnya itu dibuat apa namanya, tinggi banget. Baja IWF. Baja ringan Pak ya? Iya, bukan baja ringan, baja berat ini. Pak. Baja berat ini Pak? Iya. Oh, kayak besi tenanan ini ya. Bukan baja ringan. Ini kebetulan nganu Mas, apa saya waktu mau bikin kandang itu kan punya temen, punya perusahaan jasa konstruksi ini. Oh gitu. Nah, kebetulan pas dia main ke sini, dia tahu saya bongkar-bongkar kandang. Lu Mas, atapnya mau pakai apa? Dia tanya seperti itu. Terus saya bilang, ya? Belum ada rencana Mas. Coba nganu, main-main ke tempat saya, terus saya main ke sana. Yeah. Ke sana dikasih foto-foto, wah ini buat pabrik ini. Oh gitu ya. Terus saya tanya-tanya harga kok masuk. Ya walaupun mahal tapi kok tak pikir-pikir, sisan gawe lah. Oh gitu. Terus saya ini apa, teman saya tak suruh borong ini rangka baja sama atapnya sekalian gitu ya, berarti di apa namanya, temennya Pak Kaji Mugi itu kesini suruh borong aja teman-teman tuh. Dia teman-teman ini kuat-kuat sekali, keluyutan gitu Pak. Istilah gitu ya. Nah, kalau sisan gawe Mas, ibaratnya kan kita bikin rumah itu kan kalau tidak kuat sekalian mindo gaweni Mas. Betul Pak ya. Nah ini kan sekalian yo, kita mikirnya sudah mungkin untuk kandang wes selamanya mungkin kalau seperti ini. Ya. Benar Pak ya. Sekalian yang bikin kuat sekalian gitu. Iya. Lah kalau kandangnya ini didatangkan dari mana nih Pak? Ini saya pesen sama Pak Junedi Mulia Jepara Mas. Dari Jepara langsung ini ya. Iya, saya pesen sama Pak Junedi. Ini teman-teman, dari Jepara langsung ini kandang-kandangnya. Semuanya kalau sekarang udah berapa plong Pak, berapa seketan ini Pak? Ini baru berapa Mas? Satu lari ini kan berapa ya, Jir? 9 ruang. 9 ruang. Baru 16 ruang. 16 ruang. Yang tengah ini kan belum nganu Mas, karena belum jadi yang ini ya. Pak tukangnya lagi nganu, dipinjem teman juga. Oh, dipinjem teman. Oh, gitu. Jadi kita nunggu temen nganu jadi, nanti baru kita bongkar lagi. Iya, jadi tukangnya lagi dipinjem teman-teman.
Iya, ada cempenya juga tuh. Nah, kita lihat untuk ini, Pak. Teman-teman juga pengen mau lihat mungkin materinya terutama ini, moga, Pak. Moga, Mas. Materi ini, breeding di ya, kandangnya Pak Mugi. Ini kualitas breeding ini cempe 7 bulan. 7 bulan. 7 bulan. Ini baru 7 bulan. Yang ini yang dulu pernah jenengan review, Mas. Oh iya. Yang itu. Yang masih kecil itu dulu, Pak, ya? Dulu ini sekarang. Sudah dan gede sekarang. Gede dan sudah sering saya kontaskan dan sering juara juga. Iya, yang ini, Pak, ya. Ini betina, Pak, ya? Betina. Betina. Dan ini untuk penerus di kandang, Pak, ya? Ini rencana iya, Mas. Rencana iya. Karena kebetulan kan kalau nanti kandangnya sudah jadi semua, kita kan karena yang kemarin induk-induk yang sudah tua-tua sekali saya juali. Ini kita butuh generasi. Butuh generasi, ya. Generasinya kita ngambil dari apa? Dari hasil breeding. Hasil breeding sendiri. Oh iya. Kebetulan ini baru ketemu berapa ini. Terus ada juga yang beli. Ini saya beli ini, Mas, kepala merah. Ini beli ini, Pak. Ya, ini saya beli. Dari Purworejo. Iya. Apa? Karena ya kebutuhan breeding kami lah. Kebutuhan breeding kami butuh kambing yang seperti ini. Jadi kebetulan pas saya jalan-jalan di Purworejo, dapat ke tempat teman, dapat dan yo kita take over. Bawa pulang ya. Iya. Nah, ini, Pak, yang agak rada penting, Pak. Mohon maaf ini, Pak. Lah kalau Pak Mugi ini kan yang punya sawo galeh, itu mau crossing sama apa itu, Pak? Biasanya kalau Pak, saya cross itu tergantung kebutuhan, Mas. Kalau untuk ngisi kandang, iya. Itu saya pribadi tidak perlu cross. Tapi kalau untuk penjualan, kita perlu cross. Gitu ya caranya, Pak. Kalau untuk isi kandang kita kan harus tetap murni genetik SG Farm, SG. Iya, betul. Tapi kalau untuk penjualan kan kadangkala orang tidak berminat karena di SG Farm pola warnanya kurang bagus, itu kita upgrade ke pola warna yang lebih bagus. Itu kalau untuk penjualan ya. Tapi itu pun sesuai dengan apa namanya minat dari ini dari pembeli itu sendiri karena kalau saya pribadi itu kan cuma menyediakan bahan dasarnya ibaratnya kita bikin rumah itu kita menyediakan pondasinya gitu ya dari sini pondasinya kan tulangan bulu dan yang lain kalau pengembangnya kan terserah yang mau beli kita kita tidak jual produk untuk dikonteskan, Mas. Kalau kalau itu kan ending produk. Iya, benar. Untuk kambing yang dikonteskan kan ending produk. Ya monggo pengembangnya kan untuk mencapai ending produk terserah sama yang pengembangnya. Silahkan para peternak ya. Yang penting cuma kita menyediakan bahan dasarnya. Bahan dasarnya dari sawung galih itu. Menurut saya kan bahan dasar sawung galih itu kan ya tulangan, ya bulu. Iya. Nah, untuk sekarang yang saya lebih fokus lagi ke telinga, Mas. Telinga? Iya. Saya lebih fokus ke telinga. Nah, nanti bisa dilihat cempe-cempe saya sekarang sudah seperti apa. Nah, itu hasilnya, Pak, ya? Pengembangannya, ya. Salah satu contoh ya ini. Nah, ini kita pengembangannya sudah lebih ke telinga. Jadi nanti lebih fokus telinga ke telinga. Telinga itu juga menurut saya begini. Telinga itu kan parameter yang permanen. Jadi, nah, apik ya apik, nah elek ya elek. Oh, gitu ya, Pak, ya? Iya. Terus apa? Telinga itu juga ini untuk apa namanya? Sebentar, Mas, terganggu ini, Mas. Boten napa-napa. Monggo, Pak, monggo, Pak. Boten napa-napa. Santai mawon. Telinga itu juga sebagai apa ya? Penentu harga. Penentu harga juga, Pak, ya? Betul, ya. Penentu harga. Jadi harus. Jadi kita sekarang pengembangannya ke arah telinga. Kita upgrade di telinga, terutama di daun telinganya dan di pangkal telinganya. Iya, di pangkal telinganya itu yang paling penting. Nah, kalau pasungan, Pak, gimana, Pak? Kalau kepala, menurut saya, kambing itu kepala, asal kambing itu gemuk, saya kira kepalanya juga akan kelihatan nganu. Kalau kepala, menurut saya, untuk mencetak kepala lebih gampang daripada telinga. Lebih gampang gitu ya. Semua sulit, Mas, semua sulit. Cuma yang paling sulit itu di telinga. Di telinga. Itu rata-rata peternak kayak gitu katanya, Pak. Ya paling sulit itu memang.
Lah cara ini Pak menjodohinnya itu gimana Pak? Betinanya kayak apa? Jantannya kayak apa? Kalau saya upgrade-nya dari awal Mas, dari awal kita pengembangannya kita harus punya telinga biasanya gini. Telinga itu biasanya pejantan yang mencetak. Pejantan yang mencetak. Kalau induk itu biasanya saya pengamatan saya nggak tahu kalau orang lain ya. Iya. Kalau induk itu di postur. Lebih ke posturnya kalau induk. Posturnya induk itu biasanya posturnya ikut induknya biasanya, tapi tidak mutlak. Iya benar ya Pak ya. Kalau pejantan kita harus gini, kalau untuk upgrade kita harus upgrade dari luar pejantan yang telinganya bagus. Telinganya bagus. Yang mendekati sempurna lah. Kita kawin ke dengan induk-indukan di tempat kita. Iya. Nanti baru cempe-cempenya kita pilih. Cempenya dipilih. Ya. Oke. Yang kira-kira telinganya sudah mendekati pejantannya. Nah, kalau upgrade seperti itu kan istilahnya body, bulu dan sebagainya kan tetap ikutnya di SGW. Iya. Nah, tahu galih Pak ya. Pengembangannya kan di telinganya. Di telinganya. Nah, itu pun enggak setiap kambing betina dikawinkan dengan pejantan yang telinganya bagus, keluar telinga bagus, enggak. Oh gitu? Enggak. Kadang kalau telinganya ikut induknya, lah yang telinganya bagus terus bodinya tetap di SG itu yang kita pilih. Oh gitu, sortir gitu Pak ya? Seperti dulu saya ngambil John Lennon. Iya. John Lennon untuk upgrade telinga, itu John Lennon itu Luri Sumar. Itu saya ngawinkan John Lennon itu kalau enggak salah ada 10 induk Mas. Yang kepake cuma dua. Yang kepake cuma dua, Pak? Dua cempe yang kepake. Oh, gitu ya. Pernah itu, Pak, dulu, Pak? Ya, dulu memang upgrade-nya seperti itulah. Dua cempe ini kita kembangkan lagi. Jadilah yang sekarang ini, Mas. Jadi yang sekarang ini. Ya. Yang dikembangkan dari cempe ya. Dua ekor ya. Tadi, Pak, ya. Yang dulu dua ekor. Jadi dan bagus. Anak John Lennon itu sudah nggak ada di sini. Sudah saya jual semua. Sudah dijual termasuk semua? Termasuk John Lennon-nya setelah tidak dipakai, ya kita jual. Iya, gitu. Iya. Yang kita pakai itu kalau nggak salah Natalia sama yang satu saya lupa ada apa Natalia sama itu kakak adik. Nah itu yang kita kembangin untuk upgrade telinga. Oh gitu ya. Termasuk ini jadinya ini. Jadi seperti ini ya. Ini termasuk pengembangannya seperti ini Mas. Ini postur kalau ini ikut babon Pak? Ini iya. Babonnya. Tapi kalau pasti, telinga ikut. SG itu kan punggungnya lurus panjang. Iya. Terus. Kebetulan posturnya bagus ya. Ditambah bonus ekornya tegak. Bonus ekornya. Iya. Ekornya teman-teman. Tuh. Wah, mantap. Kita coba jalankan sana, Pak. Ya, kita lihat betul. Yang lain lagi yang materinya enggak ada yang ini bagusan-bagusan ini, semua. Ini termasuk upgrade telinga. Nah, itu telinganya wow, ya. Buat teman-teman. Tuh, lebar. Telinganya ya seperti itu. Oh ini kalau salah satu faktor buat telinga bagus cari indukan yang kayak gini Pak ya? Ya ini nganu kita kalau kita nggak usah cari Mas, kita bikin Mas. Bikin Pak? Bikin Mas, kalau kita cari wah oh. Nah itu kalau viral Mas. Bikinnya itu Pak ya. Ya. Ini generasi kan saya bikin telinga itu sampai beberapa generasi Mas. Sampai generasi itu kalau nggak salah generasi keempat, berarti ini generasi ketiga. Oh gitu ya. Jadi generasi pertama anak sawung galih betina saya kawinkan dengan John Lennon. Setelah keluar anak betina yang telinganya bagus, saya ngambilnya dari betina tidak dari jantan. Setelah kita upgrade dengan pejantan telinga bagus, kita ambilnya dari betina. Dari betinanya. Ya, karena kita punya pejantan. Iya. Nah, kita kawinkan lagi. Kita pilih yang telinganya bagus lagi itu generasi yang kedua. Terus generasi yang ketiga seperti itu lagi, ini generasi yang keempat jadi seperti itu Mas. Jadi seperti itu Pak ya. Wah. Jadi kan kalau lihat generasi yang pertama. Iya. Yang mana Pak? Ini, coba Pak. Untuk generasi yang pertama nih. Teman-teman. Ini ya. Nah. Dari generasi seperti ini sampai 4 kali generasi baru keluar bagus. Ini modelnya kupu kayak gini Pak generasi pertama. Ini anak SG ini Pak. Ini anaknya ini. Ini anak SG. Kok jadi ke bawahnya kok bisa jadi bagus Pak? Makanya. Rahasianya apa ya? SG itu kan memang dulu terkenal telinganya tidak bagus Mas. Iya. Telinganya memang tidak bagus. Nah, kita juga upgrade seperti itu kan ben telinganya apik piye carane. Oh gitu ya. Kan gitu. Nah, terjadilah untuk mencapai telinga yang lumayan sempurna itu ini sampai 4 generasi. Ini generasi pertama. Ini generasi SG yang paling pertama. Dengan Sumar ini Mas.
Ini SG dengan sumar ini, Pak. Ya. Ini kenapa kita pertahankan? Ini. Kenapa ya. Kita pertahankan? Sampai tua pun ini sudah kalau nggak salah 13 atau 14 kali beranak. Weh, laktasinya dan ini masih masih mau bunting lagi. Susunya sudah rusak satu. Iya, iya. Itu mastitis satu. Nah. Ini kita pertahankan karena kita satu-satunya anak SG yang tinggal cuma ini, Mas. Yang masih hidup tuh Bang ini. Di kandang saya. Yang lainnya juga nggak tahu juga, Pak, ya. Mungkin ada di kandang yang lainnya. Ini anak SG, teman-teman. Ini namanya siapa ini? Ini nggak kita kasih nama. Oh, nggak kasih nama. Padahal untuk generasi pertama dari anak SG ini seperti teman-teman bisa lihat itu kayak gini untuk telinganya aja agak ya belum bisa dibilang untuk kalau rapi ya, Pak, ya. Tapi kalau hasilnya itu kok bisa jadi bagus-bagus seperti itu. Lah, berarti ilmunya yang mahal, Pak, ya. Ilmu ya, untuk itu. Jadi ilmu saya itu ilmu ngawur, Mas. Kok ilmu ngawur toh, Pak? Ya, ilmu ngawur mengasal-asalan. Kita tidak berilmu. Ya, Ming, kita uji coba gitu aja. Tes-tes pokoknya campur-campur sama ini, dual ini gitu ya. Karena ilmu teori dengan ilmu praktek itu biasanya beda. Kalau secara teori, wah, danggi. Tapi kalau dipraktekkan, Mas, belum tentu lah. Saya kan ilmu yang saya punya kan dasarnya praktek dulu. Baru kita catat, baru kita analisa gitu ya. Gitu, baru kita kayak analisa, apa gitu ya. Iya. Ini teman-teman dari babonan yang kayak gini dulunya. Iya. Wah, ini berarti ini super kalau lama. Di pasaran, Mas, kalau dijual untuk saat ini ya paling-paling 3,5 juta. 3,5 juta ini. Iya. Kayak ya itu kan kalau enggak tahu, Pak. Iya. Tapi kalau sudah bilangnya ini anak-anak dari asli anak Sawung Galeh ya enggak mungkin toh, Pak. Kalau sepintas aja iya mungkin. Ke pasar dijual 3.500 ini, teman-teman, ya. Tapi kalau tahu wah harganya yo. Nah, ini generasi pertama. Generasi pertama ya. Generasi kedua sudah seperti ini, Mas. Lah, kalau sama generasi pertama yang ini anaknya toh? Ini anak. Anaknya ya. Ini anaknya. Anaknya dari babonnya tadi, ya. Oh. Sudah panjang terkulai. Nah, sudah lain lagi. Cuma bonggolnya masih bunder ini, Mas. Kalau kita lihat belum gepeng. Iya, belum gepeng, teman-teman. Tapi sudah kalo, mulai kelihatan. Kalau daun telinganya sudah cukup lumayan. Ini sudah kelihatan lebar, teman-teman. Untuk generasi yang kedua ini. Generasi teman-teman. Kedua, generasi ketiga. Anaknya lagi ini. Ini lebih Mas. Lebih ke anaknya lagi. Ini sudah panjang. Oh, tuh teman-teman. Itu untuk yang generasi ketiga ini. Jadi kalau sama babunan yang anak Sawung Galeh ini berarti cucunya, Pak, ya? Ini cucu. Cucunya. Nah, bisa kita lihat. Cucu dari si babunan tadi. Telinganya sudah enak sekali dilihat. Cuma kalau jenengan amati. Ya, daun telinganya itu belum enak. Belum ini, Pak, ya. Dalamnya. Dalamnya masih ini, teman-teman, belum simetris tuh, teman-teman, ya. Tapi sudah dari yang awal itu sudah lain, Pak. Iya. Nah. Ini sudah beda dari yang pertama babonan yang ini sudah lebar, panjang, teman-teman. Nih. Ya. Terus 1, 2, 3, 5 generasi ini, Mas. Ada lagi, Pak. Yang ada keempat lagi. Mana ini? Yang keempat ini. Kita coba lihat, teman-teman. Tuh, pecatan-pecatannya. Kita lihat dari generasi ke generasi. Ini mohon maaf, teman-teman, ya. Karena ini hari Jumat, itu sudah terdengar suara-suara. Dapat, Mas. Ya, ombone itu, simetrisi itu. Ya, papa. Ya, ceblok ini kan gitu. Iya. Nah. Wih. Ini mantap. Ini kebetulan lagi habis beranak ini, Mas. Habis beranak ini, Pak. Ini nganu induknya Laila. Nah. Oh. Generasi keempat, generasi kelimanya Laila ini, Mas. Kelimanya ada lain lagi. Nah. Kita lihat si Lailanya. Nah, ini generasi kelima sudah seperti ini. Lah ini. Ini berarti generasi paling akhir atau gimana, Pak? Belum. Belum ya? Ini kita pakai lagi. Tapi setelah upgrade telinga seperti ini, kita coba upgrade pola warna. Pola warna. Dibikin pola warnanya. Bagus lah. Biar ini ya lebih pleng lagi gitu, Pak, ya, pola warnanya. Ini sudah sama dengan induknya sudah sama berarti. Iya, sudah. Berarti maksimal telinga di SG Pan seperti ini karena generasi kelima sudah sama dengan generasi keempat. Gitu. Ya. Tapi kalau generasi ke generasi kok lebih meningkat lagi itu masih bisa ditingkat ke.
Ya, tapi kalau generasi di atasnya sama dengan generasi di bawahnya, kita coba lagi di generasi bawahnya sama lagi, loh, itu sudah maksimal. Sudah mentok gitu istilahnya, Pak ya. Iya. Oh. Ini kan sama. Sama. Terus adiknya ini nanti kita review kalau Mas Cempe. Itu juga sama seperti ini, berarti kan ya is mentoknya seperti ini. Oh, berarti udah paling bagus itu, Pak ya. Iya. Telinganya tebal, panjang, lemes. Lebar, lemes dari teman-teman. Ini mainin ke ini kayak gini nih. Tuh. Ini kalau buat babonan ini wah cocok banget ini teman-teman. Cetakannya ini. Lah terus biasanya saya mengamati itu kalau sudah seperti ini Mas. Ini ke bawahnya telingane tidak akan jadi min. Pasti akan seumpama kurang panjang sedikit tapi sudah enak, sudah dilihat lagi lebih enak lagi dari ini itu Pak ya. Tuh, nah, hasil generasi terakhir Pak, saya ini. Generasi terakhir ini. Nanti berarti ditunggu lagi untuk anaknya ini Pak ya. Ini. Rencana saya anaknya ini baru kita cross dengan pejantan yang lain. Berarti benar. Karena ini sudah kental, SG-nya sudah kental sekali. Sudah kental sekali ini. Kemungkinan genetik yang kita ambil lagi dari genetik mungkin pola warna, dia cuma nempel di pola warnanya saja, cuma SG-nya tetap. Oh, mungkin ya. Namanya saja apa ilmu awur-awuran. Tapi ke ini teman-teman selanjutnya itu saya lihat dari yang induan seperti itu Pak, jadi bagusannya kayak gini, luar biasa ini. Tapi kan itu butuh waktu yang cukup panjang Mas. Panjang juga Pak ya. Itu kan nganu Mas, karena jane saya itu nganu. Apa nak dibilang telaten, jane ora telaten Mas saya. Iya. Cuma karena kondisi saja. Saya kalau ternaknya seperti orang-orang, karpe seperti orang-orang itu beli yang bagus di ternak. Tapi karena saya nggak punya duit sih Mas untuk beli. Pak Mugio nggak punya duit itu nggak ngandel. Jadi ya, wes, pokoknya sing penting saya jalani aja. Nggih, dijalani aja pokoknya Pak ya. Nggak mengalir, kita harus menentang arus. Kalau mengalir, kita mengikuti arus, itu sama seperti kata teman saya itu, yang mengikuti arus, mengalir mengikuti arus itu barang-barang yang mati Mas. Oh gitu ya? Menurut saya. Ya kayu mati, dahan mati, terus daun mati, itu kan mengikuti arus. Tai. Ya gitu ya. Mohon maaf ini. Kita harus menentang arus, melawan arus. Berarti selalu berinovasi-inovasi gitu Pak ya? Iya. Biar dengan melawan arus kan kita kuat Mas. Tapi kalau mengalir, lemah Mas. Iya betul-betul Pak. Oke Pak, ini nanti kita review yang untuk yang cempenya, untuk di season yang kedua ini tadi barusan untuk kandangnya dan untuk materi babonannya. Adapun untuk yang pejantan-pejantannya dulu sudah saya review Pak ya, pejantan di kanan sini. Dari nanti kalau ada yang perlu ditanyakan nanti bisa langsung WA jenengan Pak. Moga, oke. Siap. Terima kasih Pak Mugi, kita tutup dulu untuk season yang pertama ini. Juga selalu untuk Sawong Galih Farm. Amin. Ya teman-teman, cukup itu dulu ya untuk review saya di kandangnya Pak Mugi ini. Semoga bermanfaat. Barangkali teman-teman nanti ada yang perlu ditanyakan, langsung aja WA. Nomornya WA Pak Kaji Mugi dan nanti bisa dengan ngobrol situ sama Pak Kaji Mugi. Jangan lupa dukung selalu Joss Channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.